Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Blura semuanya, jumpa lagi dengan Koh Wan dalam acara Blura Update Peduli. Target kali ini adalah Ibu Aminah, janda, beranak 8, dan 2 diantaranya memiliki keterbatasan ataupun cacat fisik dan mental. Kasus ini sedang viral di sosial media Blura Update. Nah, berkaitan hal tersebut, kita coba gali lebih dalam lagi. Sebetulnya apa yang terjadi dengan Ibu Aminah dan bagaimana kisahnya? Selengkapnya saksikan infonya berikut ini. Aminah adalah warga Dukuh Lombener, RT3 RW8, Kelurahan Jepon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Bu Aminah adalah seorang janda, beranak 8, yang bisa dikatakan hidupnya serba kekurangan. Kehidupan Ibu Aminah semakin berat karena anak pertamanya bernama Iksan, 24 tahun, sudah menderita gangguan fisik dan mental semenjak lama. Awalnya, Iksan adalah anak yang lahir normal, dan penyakit mulai menjangkitnya ketika usia 5 tahun. Hampir 20 tahun mengidap penyakit dan tidak teratasi dengan baik, kondisi Iksan kini miris, hanya bisa tidur terlentang, kadang-kadang tidak menggunakan baju, dan kadang-kadang memakan apa yang ada di sekitarnya. Tidak hanya Iksan, ternyata Bu Aminah juga memiliki seorang putri yang kini tengah berusia sekitar 10 tahun yang mengalami tunagrahita, sekolah di SLP. Aminah tidak memiliki pekerjaan yang tetap untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kadang banyak sanak saudara ataupun tetangga yang prihatin sehingga sering memberikan bantuan. Di pundak Bu Aminah tidak hanya bagaimana menghidupi kedua anaknya yang mengalami gangguan mental, namun masih ada anak-anaknya yang kini tengah berjuang, sedang belajar di bangku SMA dan SMP, dan beberapa anak yang bahkan masih berusia balita. Anggera nama saya di durang itu di tebdo ngeten nggih, Mam. Ya. Oh, ngeten. Niki nggih Mas sing pinten. Niki umur pinten? Sekawan setengah. Kelas pinten niku, Bu? Nembe kelas kali. Nembe kelas kali. Berarti nanti untuk sing nomor setunggal niku yuswane pinten, Bu? 35. 35 ya? Dene saged usaha niki yo. Nek biasane kegiatane napa? Nek teng dalem. Nggih ngasuh larek-larek. Oh, ngoten. Nek kados kartu-kartu ngoten niku pun angsal nggih saking pemerintah. Kartune apa, Bu? Kis kip ngoten niku. Kis kale kip kale KPH. Kartu kuning niku kartu kuning. Kartu kuning. Kartu apa? Oh, jam kesda zaman biyen. Oh. Berapa ya? Di sade tahunan niku tesih 9 tahun, 9 tahun lah sing sekotak niku. Kula garap ke sepindah sal parunan iki gang sal sak setengah. Duit nggih mbayari ku terus kula pengen pindah. Gang tahun nembe mlampah, Pak. Oh, gang sal tahun nembe mlampah ya lumayan suwe ya. Suwe ya. Banget. Niku pun adike sing tas-tas nika lair nembe mlampah. Ayo, Bu. Mun saged mlampah. Mun. Terus aku mlampah. Satu setengah niku. Good ini. Nah, terima kasih semua yang telah berdonasi di Blura Update Peduli. Semangat berbagi, indahnya membangun negeri. Jangan lupa like video ini,
dan share video ini untuk memberikan toleran yang baik buat kita semuanya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Blura Update dan sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Bye.